Bahkan lo menarik pula melon, dari modal yang sedikit bisa menguntungkan hasil yang besar. Misalnya contohnya dari penanaman melon ini modalnya 17 juta. Jadi kalau masa panennya sampai 2 bulan bisa menghasilkan panen sekitar 30 juta dari harga rata-rata. Sehingga dari itu para petani menarik untuk menanam melon di sini. Jadi penjualannya? Penjualannya kalau barangnya terbatas bisa kita stok lo semawe, ada yang kebirun. Bahkan kalau di sini banyak para petani yang menanam melon, bisa kami jual ke Banda Aceh dan termasuk ada agen di sini untuk mengambil, dipasarkan ke Banda Aceh. Berarti ada agen yang ngambil. Ada agen yang ngambil. Jadi yang paling penting mudah penjualan. Jadi berarti kalau selain tani sawah, jadi ikut juga pertanian melon gitu. Iya Pak. Jadi pertanian sawah juga ada. Petani sawah juga ada ikut menanam melon. Oh benar saja, ya, mengalihkan tanam. Berapa lama sudah ini? Umur melon? Bukan, berapa lama sudah mulai bertani melon? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Berarti sangat menarik itu melon. Kebutuhan rumah tangga cukup dengan bertani melon ya? Insya Allah cukup. Cukup ya? Perawatannya susah enggak? Perawatannya susah. Dari segi perawatannya kalau cuaca seperti ini sangat ekstrim. Kalau cuaca seperti ini sering menyengat penyakit embun bulu. Kalau penyakit embun bulu di sini, kalau kresek, dalam bahasa lain kresek, itu bisa menghancurkan tanaman selama 1 minggu bahkan. Cuma dalam hal ini harus kita lakukan penanganan secara sempurna, intensif maksudnya. Harus disemprot dalam 1 minggu 2 kali untuk bisa mencegah penyakit-penyakit yang kena embun bulu atau kresek ini. Berarti yang pertama penanaman melon ini yang pertama sangat menguntungkan ya. Dari nilai 17 juta bisa 30 juta itu nilai terendah. Malah bisa mencapai lebih nilainya, bisa mencapai 35 sampai 40 juta. Jadi persentase untung mungkin dari 17 menjadi 40 itu perbandingannya sangat jauh. Nah, itu salah satu bisa pengembangan inovasi ke depan. Itu cukup bagus untuk pengembangan inovasi petani ke depan. Itu yang kedua, permasalahan hari ini masyarakat yang ada di Lancang Barat, Lancang Barat maupun di sekitar Dewantara ini belum berbudaya menanam melon. Padahal melon ini sangat menguntungkan. Dengan nilai dana itu bisa menguntungkan. Hasil lebih jauh ya, malah sampai mencapai 200% daripada nilai modal awal. Jadi kalau kita hitung sangat jauh lebih untung ya. Nah, cuman yang paling penting jangka waktu 2 bulan bisa menghasilkan panen, dari panen mencapai sampai dalam satu apa? Dalam 3 rantai bisa mencapai 6 ton setengah. 6 ton setengah. Nah, itu 3 rantai berarti bisa mencapai 6 ton setengah. Jadi kalau 6 ton setengah kita kali dengan 5.000 saja itu sudah 30 jutaan. Jadi saya pikir itu sangat menguntungkan. Jadi nanti kita coba pengembangan inovasi pertanian ini, bidang pertanian bisa kita lakukan di wilayah Kecamatan Dewantara dan maupun sekitarnya. Dengan lahan kecil hasilnya sangat besar. Jadi itu salah satu yang sangat menguntungkan, ya kan? Jadi mungkin petani ke depan bagi masyarakat lain yang belum melakukannya, mungkin kita bisa ngajak dengan program inovasi. Dan mungkin desa juga bisa mendanai, ya. Bisa mendanai supaya masyarakat tani itu bisa melakukan pengembangan pertanian melon ini ke depan untuk yang lebih baik. Ya. Jadi kalau begitu kami terima kasih, kondisi melon ini bisa dilihat nanti mana-mana melon ini, coba sampai dikamerakan buahnya bagaimana. Berarti dalam satu batang itu 2 buah ya? 2 buah terdata. Itu tergantung kondisi batangnya. Kalau sehat ada yang 3. Ada 3. Terdata 2. Jadi kalau nanti misalnya kami mengembangkan melon, jadi untuk melakukan penyuluhan membantu untuk pengembangan melon di sekitar ini bagaimana, siap? Siap. Siap, Pak. Oh ya. Oke, kalau gitu terima kasih.